Halo guys, maaf guys, bukannya saya nggak mandi, tapi memang di sini panas dan rambut saya susah diatur guys. Oke, jadi ini adalah PC rakitan terbaru. Ini berbarengan saya rakit sama PC sebelumnya, yang PC untuk lockdown itu ya. Nah, jadi ini adalah PC kombinasi part bekas dan part baru. Jadi dari seluruh komponen ini ada dua yang sebenarnya itulah punya saya guys. PC yang pertama kali saya rakit, Ryzen 3 1200 dan motherboard MSI B350M Gaming Pro. Teman-teman yang lain sudah saya ecer guys ke rakitan-rakitan lain, ke konten-konten lain gitu. Nah, Ryzen 3 1200 ini lebih worth ya guys daripada Core i7 Gen 3 atau Gen 4 atau Gen 2 ya. Kalau teman-teman ingin merakit baru ya, kalau teman-teman udah punya dari awal Core i7 Gen 2, 3, 4 tersebut, nggak apa-apa ya, bagus ya. Tapi kalau mau merakit baru, sebaiknya rakit pakai Ryzen 3 1200 bekas. Toh sama-sama bekas, sama-sama 4 core ya kan? Dan ini sudah DDR4 RAM-nya, ready upgrade tentunya. Kemudian motherboard-nya, MSI B350M Gaming Pro, taksiran saya harga bekasnya sekarang di 900 ribuan ya guys. Ini sudah diupdate BIOS-nya, bisa dipasang celana, baju, maksud saya Ryzen Gen 3. Apaan sih? Ryzen Gen 3 ya, Ryzen 9 3900 bisa, tapi nggak pantas lah ya. Kemudian ini bisa OC RAM sampai 3000 sekian megahertz. Nah, soal RAM-nya sendiri, ini juga RAM bekas, guys. Saya beli bulan lalu 600.000. Ini adalah RAM korban PHP, guys, nggak jadi dipakai. Saya curiga kayaknya yang beli RAM ini komputernya DDR3, guys. Malah dibeli RGB, RGB. Oh, RGB RAM. Oh, rupanya DDR4. Oke, apalagi ya? Kemudian VGA card, korban bully guys. Kenapa? Jadi yang punya ini memakai prosesornya Ryzen 5 2400G guys. Onboard 2400G dibandingkan pure prosesor 2400G ditambah RX 560 tuh nggak beda jauh guys performanya. Jadi gimana ya? Makanya dijual gitu dan saya mendapatkan dengan harga yang bagus. Selanjutnya power supply, oh GameX lagi. Nah apa sih, kesel ya. Aduh maaf guys, rekamannya berhenti. Jadi GameX ini bakalan jadi konten selanjutnya guys, modal konten di masa depan. Apakah akan meledak, apakah tahan sampai bertahun-tahun guys. Jadi ini udah berarti tahun ketiga saya memakainya ya. Saya ukur apakah voltasenya nanti stabil 3 tahun ke depan gitu. Tungguin aja kontennya guys. Apalagi ya, SSD, Adata NVMe Lite 256GB. Oh, ini otot-ototnya lemah guys, maka otaknya atau otak kecilnya di samping prosesor itu harus kencang guys. Lagian ini bakalan dipakai, bakalan di-upgrade-upgrade nanti, mungkin saya ganti MOBO dan tetap pakai NVMe itu ya. Itu bisa ya kalau Windows 10, nanti kita uninstall aja driver yang ada, nanti pindahin NVMe-nya. Jalan lagi guys, install driver baru, itu ya. Selanjutnya hard disk-nya Seagate 500GB itu sebenarnya tambahan aja guys. Sebenarnya saya punya hard disk satu lagi data pribadi gitu ya. Garansi distri, baru garansi distributor bukan garansi resmi. Kemudian casing ya, ini adalah Paradox Gaming Karasu. Airflow-nya bagus sekali guys dan tebal. Itulah tebal ya, dimensinya kayak tebal gitu. Jadi bisa menampung fan 140 cm di depan guys. Wah, jadi ini bakalan saya pakai lama kayaknya, nanti bakal apakah ada rezeki untuk upgrade-upgrade dan saya tetap pakai casing ini, kira-kira gitulah guys. Dan RGB-annya ini adalah Fan Aigo DR12 Pro 5-in-1. Fan-nya bagus ya. Bisa sinkron sama MOBO. Saya pakai remote, tapi polanya dengan remote lebih banyak guys, makanya saya pakai remote aja gitu. Itu RAM-nya juga bisa diatur pakai motherboard ya. Kemudian RGB strip, ini terlalu terang guys, makanya saya matikan. Jadi mendominasi gitu lampunya, kayaknya harus diberi kaca film hitam gitu dulu biar seimbang gitu ya. Oke guys,
Di sini harga totalnya adalah 5.500.000 guys, ini saja. Aksesorisnya terlalu OP kayaknya, tapi nggak apa-apa karena ini bakalan saya pakai lama untuk kedepannya. Kemudian ini bisa ditekan harganya 1 jutaan dengan mengganti motherboardnya ke motherboard baru malahan guys. MSI E320M Max itu support semua gen, semua Ryzen gen 1-3 ya. Harga barunya 830.000 saja. Kemudian SSD diganti dengan SSD SSD biasa ya, yang 120GB. Kemudian casingnya bisa kita ganti Cube Gaming Locus, yang mana airflow-nya kira-kira sama seperti ini ya. Di bawah ini sedikit airflow-nya, tapi bagus. Dan fan-nya Aerocool Frost 4 buah. Dan bisa ditekan lagi, bisa guys. Di bawah 3 juta bisa. Motherboard-nya ASRock A320M bekas. Kemudian RAM-nya 1 giga. Kemudian RAM-nya 8 GB satu keping, HyperX atau Team Elite bekas. Kemudian hard disk bisa diganti Toshiba Hitachi Second. Itu kualitasnya bagus guys, umurnya tahan lama ya. Dan harganya 100 ribuan. Dan casing bisa kita ganti casing bekas, casing gaming bekas yang udah ada fan-nya ya. Itu harganya 200 ribuan paling. Jadi PC ini akan saya tes untuk 3 kebutuhan saya, kebutuhan konten saya guys. Yang pertama Premiere ya, pastinya. Yang kedua emulator PCSX2 karena saya baru bisa main PS2 sampai sekarang guys. Kemudian yang ketiga game kekinian kita. Dan untuk tes game selengkapnya nanti saya bikin video terpisah aja ya guys. Oke, mari kita tes. Oke teman-teman, yang pertama Premiere ya. Nah, cara menguji seberapa kuat rakitan kita itu adalah dengan menjalankan beberapa video di timeline, guys. Yang pertama kita coba dulu satu video. Ini by the way 60 fps ya semua videonya. Kita jalankan satu video. Masih lancar 60 fps ya di penggunaan CPU 40%. Sementara GPU 0% ya. Memang Premiere itu mengandalkan prosesor guys, sebenarnya ya. Kalau kita mengandalkan VGA atau GPU itu bakalan lelet sebenarnya guys. Itu pernah diuji rendernya sama kios komputer ya guys. Nah sekarang kita coba dua video sekali jalan. Naik ke 60% penggunaan CPU dan GPU ke 6% guys. Dan masih lancar jaya di 60 fps ya. Oke, 3 video action. Nah, mulai patah-patah guys. Penggunaan CPU 90%an guys, hampir 90 ya. Dan GPU turun ke 4%. Jadi rakitan ini hanya kuat di 2 video sekali jalan guys. Editing itu nggak terbatas ya guys. Editingnya kayak gimana dulu? Apakah hanya simple-simple satu timeline, proyek kecil atau kanvasnya kecil saja ya guys? Atau kanvasnya sangat besar, timelinenya lebar dan proyeknya besar ya guys? Makin besar itu proyeknya, timeline dan segala macam itu, makin tinggi spek yang dibutuhkan guys. Jadi kalau teman-teman yang bertanya, PC editing berapa dananya? PC editing budget berapa? Nah, kebutuhan editingnya kayak gimana dulu? Nah, kan gitu ya guys. Nah, selanjutnya emulator yang cukup berat ya guys. PCSX2 dan settingan seperti ini. Default dari DirectX 3D9. Auto 3x native dan teksturnya nearest ya. Ini resolusinya 1600x900. Ayo kita jajal. Lancar 60 fps ya. Waduh, datang ada bokong. Dan di cut skin seperti ini agak nge-lag. Terlalu lemah GPU-nya guys. Dan inilah pacar Liu Kang guys. Mari kita hajar.
Ini easy kali guys. Nah, di sini kita akan melawan 3 cabai-cabean guys, dan itu background animasinya banyak banget. Perkiraan FPS-nya bakalan drop ya guys di 45 kemungkinannya. Mari kita coba. Iya. Betul guys, parah. 33 FPS ya. Nah, selanjutnya game Devil May Cry 5 guys, settingan seperti ini. Medium dan semua fitur on ya. Gak nyampe 60 FPS guys, 42 saja, dan suhu dari VGA card-nya lumayan tinggi ya. Dante Alucard guys. Ini ya, aku lupa namanya. Ini sering banget ya orang main dulu di game PS2, dan saya nggak main guys. Dan saya nggak tahu harus berbuat apa. Yep. Oke, ternyata emang itu story-nya nggak bisa dilawan guys. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau banyak kekurangan guys. Untuk tes game selengkapnya di video selanjutnya aja ya guys. Dan mohon maaf guys, ini memang nggak bisa diatur rambutnya, bukan berarti saya belum mandi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.